Jangan biarkan Ramadan ini berlalu tanpa dosa kita diampunkan oleh Allah. Dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-18, Allah pesan, hendaklah seseorang itu melihat apa yang dikerjakannya untuk hari esok, yakni hari kiamat. Tengok apa kita buat, apa kita kumpulkan untuk hari akhirat. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarullaha katsiran. Siapa nakkan rahmat Allah dan nakkan hari akhirat, maka ingatlah Allah banyak-banyak. Itu dia. Ibadah, dia fikir nak terawih, dia fikir nak mengaji, tadarus, kan? Itu dia. Kemudian bersungguh-sungguh dalam melakukan ibadah. Sungguh-sungguh buat yang terbaik. Ini sungguh malam pertama saja. Malam pertama, malam kedua, malam ke-10 dah mula. Kurang-kurang, makin kurang, makin kurang. Kita dah mula masuk fasa yang kedua. Fasa yang pertama, Allah bagi apa? Fasa pertama, Allah bagi apa? Rahmat. Fasa yang kedua, Allah bagi apa? Keampunan. Fasa yang ketiga, Allah bagi apa? 10 hari terakhir, pembebasan daripada api neraka. Jadi kita dah masuk fasa yang kedua. Allah nak keampunan pada kita. Jangan lupa yang mana Nabi sebut. Ingat tak dalam satu hadis, Nabi naik ke atas mimbar. Nabi naik ke atas mimbar, kemudian Nabi sebut amin, amin, amin. 3 kali Nabi ulang amin. Sahabat tanya, kenapa kau sebut amin ya Rasulullah? Kami nampak kamu naik ke mimbar, kamu sebutkan amin. Kenapa ya Rasulullah? Nabi kata, sesungguhnya aku mendengar malaikat Jibril membacakan doa. Barang siapa yang membiarkan Ramadan itu berlalu dan dosanya tidak diampunkan oleh Allah, maka masuklah dia ke dalam neraka dan Allah menjauhkan rahmat daripadanya. Kau sebutkanlah amin. Amin. Doa yang pertama. Barang siapa yang sempat hidup dengan kedua ibu bapanya atau salah seorang daripada keduanya, tetapi dia tidak berbuat baik kepada salah seorang atau kedua-duanya, maka masuklah dia ke dalam neraka dan Allah menjauhkan rahmat daripadanya. Kau sebutkanlah amin. Nabi pun sebut amin. Dan doa yang ketiga, bila dia sebutkan namamu wahai Muhammad, tetapi dia tidak berselawat atas namamu, maka masuklah dia ke dalam neraka dan Allah menjauhkan rahmat daripadanya. Kau sebutkanlah amin. Amin. Yang pertama tu kita tengok doa pertama, kedua, ketiga dalam ceramah yang lain. Maka maknanya kena panggil lagi. Bila sebut amin, maknanya jangan biarkan Ramadan ini berlalu tanpa dosa kita diampunkan oleh Allah. Minta ampun pada Allah. Apa doa yang paling baik sekali? Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Doa. Allahumma innaka afun. Ya Allah, sesungguhnya kau maha mengampun. Tuhibbul afwa, kau sukakan kepada keampunan. Fa'fu anna, kau ampunilah kami. Faham? Kalau bahasa Melayu pun tak apa. Ataupun kita boleh minta ampun dengan Allah, caranya istighfar banyak-banyak. Kalau di Negeri Sembilan, kalau buat tarawih 10 tu, antara tarawih dengan witir, dia zikir. Zikir dia apa? Astaghfirullah innallah kana tawwaba, astaghfirullah innallah kana tawwaba, astaghfirullah innallah kana tawwaba, astaghfirullah innallah kana tawwaba, astaghfirullah innallah kana tawwaba. Minta ampun, siap taubat sekali. Ya. Baca istighfar. Astaghfirullah lazim alazim la ilaha illa wal hayyul qayyum wa tubu. Itu satu. Macam tadi, astaghfirullah innallah kana tawwaba. Tawbun. Allahumma anta rabbi la ilaha illa min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi zambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Penghulu istighfar.
ataupun paling malas sekali sahabat pernah tanya kaifa nastaghfir Rasulullah, cara-cara nak istighfar Nabi ajar astaghfirullah. Kau ajar lagi astaghfirullah alazim. Astaga Nabi tak ajar. Astaga tu tak ada, tak ada apa-apa pun. Ya astaghfirullah. Itu sebabnya saya sarankan kepada semua paling tidak macam ni. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Buat 1000 kali sehari. Hui, banyak ni. Tak banyak. Buat lepas subuh 200. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Tak sampai 5 minit. Betul. Lepas subuh 200, lepas zuhur 200, lepas asar 200, lepas maghrib 200, lepas isyak 200. Tak cukup 1000. 1000. Bila 1000, macam mana apa kelebihan istighfar? Malaikat akan buka kitab amalan kita. Bila kitab amalan ni dibuka, dia tengok berapa dosa sirukiah ni hari ni. Contoh, bukan nama sebenar. Dia mengumpat, dia cakap macam-macam. Dia dosa-dosa, dia adalah dosa dia buat. Katalah ada 1000 istighfar. Satu dia cakap, okay, padam dosa ni, padam dosa ni. Katalah ada berapa dosa? 20 dosa. Padam 20 dosa itu. Dah selesai 20 dosa, tadi kita buat 1000. 1000 tolak 20, ada berapa lagi? Ada 980 lagi. 980 tadi buat apa? Buka muka surat semalam, padam pula dosa semalam. Buka muka surat, ada balance lagi, buka muka surat sebelum tu. Tu sebab kena perbanyakkan istighfar. Berlainkan kita yakin, alhamdulillah ustaz, setakat bulan Mac ni memang belum ada dosa lagi. Kalau angkat kalau angkat tangan tu maknanya berdosa juga, sebab tak sedar diri dia berdosa. Okey. Kemudian berebut-rebut mencari pahala sebanyak mungkin. Kejarlah pahala. Kan? Akmal bi tanzil. Kita tengok latihan takwa. Pertama, khauf Rabbul Jalil. Kedua, akmal bi tanzil. Beramal dengan apa yang diturunkan. Pertama, takut pada Allah. Tak buat benda yang Allah larang. Oh, tak buat. Kata Sayyidina Ali, latihan takwa tu ada 4. Tak buat. Yang kedua, akmal bi tanzil. Beramal apa yang diturunkan oleh Allah. Apa yang diturunkan oleh Allah? Amalan-amalan yang mendatangkan pahala. Pertamanya sahur. Bangun sahur. Ada orang dia cakap, saya dah biasa daripada dulu tak sahur. Saya okey je puasa. Bukan masalah okey tak okey. Masalahnya Nabi suruh. Dalam satu hadis menyebutkan, barang siapa yang bersahur, Allah dan malaikat akan berselawat ke atas orang yang bersahur. Apa maksud selawat? Selawat ini, kalau pada Nabi, kita mendoakan keselamatan dan kesejahteraan Nabi. Sekali selawat pada Nabi, 10 kali Allah selawat pada kita. Macam tu juga, barang siapa yang bersahur, Allah dan malaikat akan berselawat mendoakan keselamatan dan kesejahteraan orang yang bersahur.